Bupati Sintang, Jarod Minarno yang diwakili oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Haris Sintolino, menghadiri Grand Opening Operasional Bakso Senayan di Kompleks Ruko Hotel My Home Sintang pada Selasa 22 Mei 2024 pagi. Grand Opening ditandai dengan pemotongan pita pada pintu masuk rumah toko Bakso Senayan oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Haris Sintolino. Dalam kesempatan tersebut, Sinto menyampaikan bahwa kehadiran Bakso Senayan ini menjadi salah satu kekayaan kuliner dalam keberagaman UMKM di Kota Sintang. Selain rasa dan aroma yang memikat para pembeli, Bakso Senayan ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu UMKM yang dapat menopang geliat kemajuan ekonomi di bumi Senentang. Dalam penyerapan tenaga kerja, Sinto menyampaikan kehadiran UMKM berbasis keberagaman kuliner saat ini dapat menjadi salah satu cara untuk membuka peluang pekerjaan bagi warga Sintang. Selain itu, Sinto juga mengapresiasi cita rasa dan kenikmatan yang ada dari setiap mangkuk bakso Senayan ini saat disuguhkan bagi tamu dan undangan yang menghadiri acara grand opening tersebut. Menghadiri Bapak Bupati untuk melakukan peresmian untuk Bakso Senayan. Ya, ini merupakan salah satu variasi dari UMKM di Kabupaten Sintang. Kita berharap masih banyak UMKM lain yang akan tumbuh. Ya, ini memberikan banyak pilihan bagi masyarakat Sintang dalam wisata kuliner. Ya, Bakso Senayan ini adalah sambalnya pedas, kuahnya juga enak, jadi semangat, mudah-mudahan pertanyaan ini bisa lebih maju, kemudian juga akan menyerap banyak tenaga kerja di Kabupaten Sintang. Dari Sintang, Henryono Pontivi memberitakan.